ini jajanan yang aku bikin sore tadi ya guys ya. Dan kebetulan malam ini ada konsumen aku yang mau beli pop ice coklat sultan. Ayo ikuti aku guys. Permintaan konsumen aku maunya pop ice sultan coklato Italian. Kita ambil dulu guys, kita gunting. Ikuti aku. Kita masukin ke dalam blendernya. Hey guys, kita membutuhkan batu es. Kita pukul guys. Kita butuh batu es. Ini kita pukul dulu ya guys ya. Nah. Nah, nih guys, kayak gini caranya ya guys ya, memecahkan batu es ya guys. Nah, nah, betul ya. Oke guys, ini batu es yang udah aku pecahin tadi, aku masukin dalam cup yang ukurannya 12. Lalu, kalian lihat nih penampakannya ya guys ya, kita tambah sedikit air. Ayo, ikutin aku. Airnya udah begini aja guys. Ayo kita masukin ke dalam blender. Resep yang udah aku ambil tadi aku masukin ke blender. Kita campur sama batu es yang tadi. Terus kita tambahkan 1 sendok makan gula biar rasanya lebih manis dan dah. Kita tutup. Lalu kita blender. Bismillahirrahmanirrahim. Kita blend dulu dengan kekuatannya yang low dulu ya. Ambil cup yang tadi, kita kasih susu biar lebih cantik nih. Lalu kita masukin pop es yang udah kita blender tadi. Nah, yuhu. Nah, udah terisi penuh. Lalu kita kasih lagi shushu nih, biar lebih cantik dan lebih manis. Lalu si konsumen aku tadi maunya pakai keju toppingnya nih, aku kasih keju. Lalu aku kasih topping Mrs. Pelangi. Wow, udah jadi. Kita kasih tutupnya dulu. Nah, tutup. Kita kasih pipetnya. Tara, pop es coklato bikinan aku udah jadi. Ini jualnya seharga 4.000-an. Kalau kalian mau jualnya 5.000 juga boleh. Oke, makasih. Ikutin terus ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye.